Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Kami akan hadirkan informasi seputar Menpora Zainuddin Amali yang memastikan bahwa kepolisian siap membantu pengamanan Piala Dunia U20 pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Menurut Menpora, Polri saat ini sudah memiliki protokol baru terkait pengamanan di luar stadion. Pemerintah dipastikan mendukung penuh pengamanan Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Hingga saat ini, 6 kota telah ditunjuk menjadi kota penyelenggara, yakni Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Bali, dan Palembang. Nantinya pihak kepolisian, yakni Polri, akan menangani penuh terkait keamanan dan pengamanan di luar stadion. Sementara di dalam stadion, panitia penyelenggara akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memaksimalkan peran steward. Menjawab hal ini, Menpora Zainuddin Amali menyatakan Polri sudah memiliki protap baru terkait pengamanan sepak bola. FIFA Under 20 World Cup. Nah, ini semua kita lakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana teman-teman mungkin sudah tahu, pertemuan saya dengan Presiden FIFA di Doha kemarin, beliau minta betul kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah harus dipastikan jauh-jauh hari. Sebabnya saya bersama Pak Kapolri datang ke tempat ini untuk memastikan itu. Meski belum menentukan berapa jumlah personil yang akan diturunkan, namun pihak kepolisian menyatakan akan berkolaborasi demi menjaga gelaran Piala Dunia U20 berlangsung lancar dan aman. Tim Liputan Metro TV.